Oke, dan akhirnya dia udah mencapai bendera merah putih. Merdeka! Yuh, sekarang saya ada di daerah Bandung, masih tetap di wisata alamnya. Di sini saya ada di Stone Garden atau Taman Batu. Di sini banyak sekali benar-benar yang namanya batu-batu karang yang ada di atas bukit atau di atas gunung. Nah, di sini juga bagus banget spot-spotnya. Seperti apakah spotnya? Kita nanti akan lihat-lihat, kita akan nikmati. Makanya bro, jangan kemana-mana. Lanjut, ayo. Kawan, kita lagi di Stone Garden di daerah Padalarang. Di sini kita bisa lihat taman-taman batu yang menjulang tinggi dari ketinggian atas gunung. Kita lihat ke bawahnya itu lembah yang cukup suram. Kebetulan di hari ini habis hujan, jadi agak sedikit becek. Soalnya di sini ada tanah-tanah gitu. Kita akan menuju batu yang paling tinggi di sini ya. Di sini banyaknya batu-batu karang yang masih benar-benar alami atau terjaga. Padahal kamu di kandang. Teman saya udah naik, lihat. Dia sedikit ketakutan karena ketinggian. Dia mau mencoba mengambil bendera merah putih itu. Berhasilkah dia? Oke. Cabut, Pak. Pak, cabut, Pak. Bukan, dari sini benar kelihatan banget gunung-gunung atau batu-batu yang menjulang tinggi dan banyak sekali. Saya mau coba ke atas ah. Ya. So, hello, Pak. Pak. Oke, dan akhirnya dia udah mencapai bendera merah putih. Merdeka! Untuk menikmati wisata Stone Garden ini gak perlu mengocek saku lebih dalam. Soalnya sini cukup terjangkau juga, jadi gak menguras dompet lo pade ya. Jadi kesini lu mesti datangin, soalnya rekomend banget kalau lu yang pengen lihat alam yang begitu indah di sini. Soalnya kita nanti akan lihat lembah yang sangat luas. Jadi kita ada di atas, jadi kita bisa ngeliat si view-view di bawahnya. Yuk lanjut lagi lah. Biasanya di Stone Garden ini tempat prewed buat yang mau nikahan, karena di sini spotnya benar-benar bagus banget buat foto-foto. Spotnya bagus banget buat foto-foto ataupun buat berselfie-selfie ya. Soalnya banyak sekali tempat-tempat yang bagus. Dan di sini juga bisa dilihat tempat-tempat duduk atau tempat peristirahatan sudah tersedia. Oke, mantap. Nah, di depan saya ini merupakan sebuah batu karang yang cukup besar, dan orang sini namanya atau dinamain dengan batu gerbang. Soalnya di depannya itu persis sekali
atau mirip sekali dengan sebuah gerbang untuk masuk ke sebuah ruangan. Nuh, kita bisa lihat langsung, inilah batu gerbang di Stone Garden-nya. Sekarang udah 9:30, di sini terik sekali, benar-benar kerasa banget panasnya. Padahal kota Bandung cukup dingin, tapi di sini benar-benar lumayan gerah. Mungkin karena kita naik gunung tadi ya, jadi agak sedikit kesangan, keringetan. Yuk kita nanti lanjut lagi ya, soalnya banyak spot yang nanti harus kita lihat. Yuk, saya lagi istirahat sebentar, soalnya capek dan kepanasan. Di belakang juga kita bisa lihat nih, ada gunung batu ya, atau karang. Itu sangat benar-benar menjulang tinggi. Dan di sini juga banyak sekali pabrik-pabrik apa itu teh? Pabrik-pabrik kapur ya. Soalnya di sini juga banyak bekas kapur-kapur atau gunung-gunung kapur.